Pemain timnas Indonesia U19 Brilian Aldama menjadi satu pemain yang kembali akan berlatih ke Inggris bersama Garuda Select Jilid 2. Sebelumnya, Brilian Aldama merupakan angkatan pertama Garuda Select Jilid 1 dan sempat berlatih di Inggris selama 5 bulan sejak Januari hingga Mei 2019. Selain Brilian, ada 5 pemain timnas Indonesia yang juga akan ikut program Garuda Select Jilid 2. Selain Brilian, ada 5 pemain timnas Indonesia U19 yang juga akan ikut program Garuda Select Jilid 2, yakni Amiruddin Bagas Kava, Amiruddin Bagus Kavi, Andre Oktaviansyah, David Maulana, dan M. Fajar Faturrahman. Sebanyak 18 pemain U16 yang tergabung ke dalam Garuda Select Jilid 2 sudah berada di Inggris, dan ke-6 nama di atas akan menyusul pada pertengahan November 2019. Brilian, pemain yang saat ini berkarir di Persebaya Surabaya U18 itu senang berlatih di Inggris. Ia berharap bisa lebih berkembang setelah nanti pulang dari Inggris. Nantinya setelah pulang kembali ke Indonesia, ia bisa membagi pengalamannya itu ke teman-temannya. Setelah 2 kali ikut berlatih di Inggris, pemain berposisi gelandang serang itu yakin bisa berkarir di Eropa. Pemain asal Surabaya Jawa Timur itu berharap bisa memperkuat Chelsea ke depannya. Sekian berita sepak bola kali ini, nantikan berita terupdate lainnya. Gulang Chandra pamit undur diri, dan jangan lupa Soccer Never Die with Kickoff. Jangan lupa subscribe ya!